Tidak, pimpinan di anu. Pimpinan tidak dilayani, Pak. Dorong-dorong saja. Iya, saya tahu. Namanya ketinggalan sebentar. Itu suatu pelanggaran itu, saudaraku. Kita same dengan wartawan itu di instansi manapun. Di instansi manapun tidak ada bisa menghalangi wartawan atau lesem. Apa itu, Pak? Memberikan kami, Pak. Kenapa? Mau beli di tolong. Jangan begitu, saudaraku. Apa dia dulu? Mau buka CCTV? Mau pakai baik, Pak. Buka CCTV. Saya bebas yang dia buka CCTV. Kalau Bapak mendorong saya. Jangan begitu. Ini kan sama di percawan semua. Biar beritahu, sopong jangan seperti ini. Biar saya masuk, Pak. Ada bagian di situ. Masuk. Buka CCTV. Ini tadi CCTV. Ini pimpinan saya. Saya bagian di sini. Buka CCTV. Buka. Masuk. Kau jangan cara begitu, kau kasar dulu sama pimpinanku. Tidak, dia juga security, memang fungsimu, tapi kalau masih sekutu pimpinan dikasih begitu. Iya, cocok, Mi. Pak, tadi dulu itu di ruangan pimpinan, saya rasa lagi nabrak. Di mana pimpinannya? Lagi pas sama, Pak. Kapan dia datang? Kapan datang? Tunggu nih, sebentar lagi datang. Nih. Itu saya. Karena itu di ruangnya, Pak. Telepon dulu, suruh datang. Tidak bisa begitu, ceram. Sekarang tidak, karena saya sudah di sini, kan? Saya kira ini satu minit saja. Tidak bisa, Pak. Saya kira lagi, Pak. Ya, maksudnya begini. Mungkin diskusinya, Pak, supaya... Kan memang sekarang ada saya. Ya, kita tahu aturan, Pak, tapi kan namanya buru-buru, kegiatan lupa, orang makan itu orang makan sudah di warung. Masa sih tidak bisa terus pakai satu menit? Tidak bisa. Nah, itu tidak dia bisa lagi. Mau sudah juga ini. Kita sudah sama, sama mau tiga tahun. Bapak ingat tadi sih dia jadi dilatih. Tahu enggak apa ya? Nah, masa begitu? Pasti. Kenapa, Pak? Orang yang di warung-warung lapar.